Di alam semesta yang luas ini, ada partikel kecil yang memegang kunci untuk memahami rahasia terdalam alam semesta. Partikel yang sulit dipahami ini, yang dikenal sebagai Higgs boson, telah menarik perhatian para ilmuwan dan publik sehingga mendapat julukan partikel Tuhan. Tapi apa yang membuat entitas subatomik ini begitu istimewa? Mengapa penemuannya dipuji sebagai salah satu pencapaian ilmiah terbesar di zaman kita? Kisah Higgs boson dimulai pada tahun 1960-an, ketika para fisikawan berusaha keras untuk memahami pertanyaan mendasar, mengapa partikel memiliki massa? Pertanyaan ini menjadi pusat perhatian dalam fisika partikel, memicu berbagai teori dan eksperimen. Kita tahu bahwa beberapa partikel, seperti foton, partikel cahaya, tidak bermassa dan bergerak dengan kecepatan cahaya. Foton adalah contoh sempurna dari partikel yang tidak terpengaruh oleh medan Higgs. Yang lain, seperti proton dan neutron, memiliki massa dan bergerak jauh lebih lambat. Proton dan neutron adalah komponen inti dari atom, dan massa mereka sangat penting untuk struktur materi. Apa yang menyebabkan perbedaan ini? Mengapa beberapa partikel memiliki massa sementara yang lain tidak? Jawabannya, menurut para fisikawan, terletak pada keberadaan medan yang menembus seluruh ruang, yang dikenal sebagai medan Higgs. Medan ini adalah konsep revolusioner yang diusulkan oleh Peter Higgs dan rekannya. Medan ini berinteraksi dengan partikel, dan melalui interaksi inilah, partikel memperoleh massa. Tanpa medan Higgs, partikel-partikel ini akan tetap tanpa massa, seperti foton. Semakin kuat interaksinya, semakin besar massa partikel tersebut. Ini berarti bahwa partikel yang berinteraksi lebih kuat dengan medan Higgs akan memiliki massa yang lebih besar. Anggap saja seperti berjalan melalui kolam renang. Ketika Anda berjalan melalui air, Anda merasakan hambatan. Beberapa partikel seperti foton meluncur dengan mudah. Mereka tidak merasakan hambatan dari medan Higgs. Yang lain seperti proton merasakan lebih banyak hambatan seolah-olah bergerak melalui sirup. Hambatan ini adalah hasil dari interaksi dengan medan Higgs. Sirup ini adalah medan Higgs. Medan ini memberikan massa kepada partikel, Untuk menemukan Higgs boson, partikel yang memberikan massa pada partikel lain, para ilmuwan membutuhkan alat dengan kekuatan dan presisi yang belum pernah ada sebelumnya, Large Hadron Collider, atau LHC. Alat ini adalah puncak dari dekade penelitian dan kolaborasi internasional. Terletak di CERN, Organisasi Eropa untuk Riset Nuklir, dekat Jenewa, Swiss, LHC adalah akselerator partikel terbesar dan terkuat di dunia. CERN sendiri adalah pusat penelitian fisika partikel terkemuka, tempat para ilmuwan dari seluruh dunia berkumpul untuk memecahkan misteri alam semesta. LHC adalah cincin magnet superkonduktor sepanjang 27 km yang terkubur jauh di bawah tanah, yang menghancurkan proton bersama-sama dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Proton-proton ini dipercepat dalam dua berkas yang bergerak berlawanan arah, menciptakan tabrakan yang sangat energik. Tabrakan ini menciptakan kembali kondisi yang ada sepersekian detik setelah Big Bang, memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari keadaan awal alam semesta. Dengan teknologi canggih, mereka dapat merekam dan menganalisis data dari setiap tabrakan. Dengan memilah-milah puing-puing dari tabrakan ini, para ilmuwan berharap menemukan bukti Higgs boson yang sulit dipahami. Penemuan ini akan mengkonfirmasi teori yang telah lama diusulkan dan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana alam semesta bekerja pada tingkat fundamental. Pada tanggal 4 Juli 2012, dunia sains menyaksikan dengan napas tertahan saat para fisikawan di CERN mengumumkan penemuan partikel baru. Data dari LHC menunjukkan sinyal yang jelas dari sebuah partikel dengan sifat-sifat yang diprediksi untuk Higgs boson. Penemuan ini menandai momen penting dalam sejarah fisika, yang menegaskan dekade kerja teoretis dan membuka jalan baru untuk eksplorasi. Bagian 5, Medan Higgs, Sirup Kosmik. Bayangkan lautan luas tak terlihat yang membentang di seluruh alam semesta. Lautan ini bukan terbuat dari air, tetapi sesuatu yang jauh lebih mendasar, medan Higgs. Sama seperti molekul air mengisi lautan, Higgs boson diperkirakan mengisi medan Higgs. Boson ini terus-menerus berinteraksi dengan partikel lain, memberi mereka massa. Bagian 6, memberi massa pada alam semesta, cara kerja Higgs boson.
Mekanisme Higgs, demikian sebutannya, agak seperti lantai dansa kosmik. Bayangkan partikel sebagai penari, dan medan Higgs sebagai lantai dansanya sendiri. Beberapa penari meluncur dengan mudah melintasi lantai, hampir tidak berinteraksi dengannya. Ini adalah partikel tak bermassa seperti foton. Namun, penari lain berinteraksi kuat dengan lantai dansa, gerakan mereka terhambat oleh kekenyalan lantai. Partikel-partikel ini memperoleh massa karena interaksinya dengan medan Higgs. Semakin kuat interaksinya, semakin berat partikel tersebut. Bagian 7, implikasi dan aplikasi, membuka rahasia alam semesta. Penemuan Higgs boson memiliki implikasi yang besar bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Penemuan ini menegaskan keberadaan medan Higgs, komponen fundamental dari model standar fisika partikel. Model ini menggambarkan blok bangunan dasar materi dan gaya-gaya yang mengatur interaksinya. Penemuan Higgs boson juga membuka jalan baru untuk penelitian dalam kosmologi, studi tentang asal-usul dan evolusi alam semesta. Memahami medan Higgs dapat menjelaskan misteri, seperti materi gelap dan energi gelap, yang membentuk sebagian besar massa dan energi alam semesta. Bagian 8, kontribusi Indonesia, upaya global dalam fisika partikel. Pencarian Higgs boson adalah upaya yang benar-benar global, dengan ilmuwan dari lebih dari 100 negara berkontribusi dalam upaya tersebut. Meskipun Indonesia mungkin tidak memiliki akselerator partikel seperti LHC, fisikawan Indonesia telah memberikan kontribusi yang berharga untuk fisika partikel teoretis dan eksperimental. Peneliti Indonesia telah berpartisipasi dalam kolaborasi internasional, menerbitkan makalah penelitian, dan melatih generasi mendatang dari fisikawan, berkontribusi pada kemajuan global di bidang ini. Bagian 9, masa depan fisika, melampaui Higgs boson. Penemuan Higgs boson bukanlah akhir dari cerita, ini baru permulaan. Para fisikawan sekarang ingin mempelajari sifat-sifat Higgs boson secara lebih rinci, berharap untuk mengungkap fisika baru di luar model standar. Beberapa pertanyaan yang sedang digeluti oleh para fisikawan meliputi, mengapa partikel memiliki massa tertentu seperti yang mereka miliki? Apakah ada jenis Higgs boson lain yang belum ditemukan? Mungkinkah Higgs boson menjadi kunci untuk memahami materi gelap dan energi gelap? Bagian 10. Kesimpulan. Warisan abadi partikel Tuhan. Pencarian untuk memahami Higgs boson, partikel Tuhan, telah menjadi perjalanan yang panjang dan sulit, penuh dengan tantangan dan terobosan yang tak terduga. Tetapi pada akhirnya mengarah pada pendalaman pemahaman kita tentang alam semesta. Penemuan ini tidak hanya mengubah cara kita melihat dunia subatomik, tetapi juga membuka pintu bagi penemuan-penemuan baru yang tak terhitung jumlahnya. Partikel kecil ini, yang dulunya merupakan teka-teki teoretis, kini telah menempati tempatnya di jantung fisika modern, menjadi landasan bagi teori-teori baru dan eksperimen yang lebih canggih. Penemuannya merupakan bukti kekuatan rasa ingin tahu dan kecerdikan manusia. Ini adalah contoh sempurna bagaimana dedikasi dan kerja keras dapat menghasilkan penemuan yang mengubah dunia. Higgs boson adalah pengingat bahwa alam semesta penuh dengan kejutan, dan bahwa setiap penemuan baru membawa kita lebih dekat untuk memahami misteri kosmos. Dan bahwa bahkan partikel terkecil pun dapat memegang kunci untuk membuka rahasia terbesarnya. Setiap langkah maju dalam penelitian ini membawa kita lebih dekat ke jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang asal-usul dan struktur alam semesta. Seiring kita terus menjelajahi kosmos, kita diingatkan bahwa pengetahuan kita selalu berkembang, dan bahwa masih banyak yang harus ditemukan. Warisan partikel Tuhan niscaya akan terus menginspirasi generasi ilmuwan yang akan datang. Mereka akan melanjutkan pencarian ini, membawa kita ke era baru, penemuan dan pemahaman ilmu.